Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ngincing, selamat pagi. Ya, alhamdulillah. Untuk pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 13 Agustus. Ini berada di Sekolah Dasar Negeri Bonosoro ya. Jaraknya enggak terlalu jauh ya dari rumah saya. Hanya berjarak 500 meter malah dari rumah saya. Untuk trip hari ini rencana kita trip ke wilayah Solo lagi ya, pakai unit HiAce. HiAce Euro 4 ya, tahun 2023 yang pernah saya pakai dulu ya, waktu baru keluar ya dari Toyota. Nah, ini kedua kali ya saya pakai lagi. Terima kasih Mr. MR Dan Transport ya. Alhamdulillah sampai di Waduk Cengklik Park. Jam berapa nih? Jam 8 punjul 5 katok. Kok mambu sate nang kene ya? Iki penane ndi ya? Nah, semalam mlaku ndono sikik kuwi mung njombo ora masalah. Ora bar kopak. Oh, heritage sing cedak. Ya, kebetulan saya ikut masuk ya di kawasan wisata Waduk Cengklik Park. Nah, wahananya hanya khusus untuk foto-foto. Tiket masuknya berapa tiketnya ya? 20.000 ya? Selawe saya. Oh, minggu. Oh. Nah, hari biasa 20.000. Ada namanya Kampung Salju Miniatur Dunia. Kita masuk sini. Ini patung apa? Ini? Liberty. Patung Liberty. Ya, jadi konsepnya seperti di Taman Kelosia. Hampir sama modelnya ya.
Oke, acara di Waduk Cengklik Pak cukup. Kita geser. Nah, rencana kita mau ke wilayah Boyolali ya, di lereng Merbabu, namanya Cepogo Cispak. Bongkar yang tentu itu. Sampai juga di Cepogo Cispak. Sekarang cari yang sejuk-sejuk. Tiket masuknya Rp20.000 ya untuk kesini. Cepogo Cispak berada di wilayah Boyolali, tepatnya di Cepogo juga ya, lereng Gunung Merbabu dan juga lereng Gunung Merapi, di antara Gunung Merapi dan Merbabu. Ini parkirnya di atas sana ya, parkirnya di sana. Kita cari parkir dulu. Bisa. Nang endi? Agen di sini apa? Oke, mampir sekalian ya di Ketepas ya. Mumpung sejalur, jadi perjalanan pulang mampir sejenak. Kebetulan waktu hanya sampai pukul 5 ya untuk kunjungan di Ketepas hari ini.
tadi sempat terlihat cerah ya untuk pemandangan Gunung Merapi. Sementara untuk Gunung Merbabunya tertutup kabut. Masih nunggu di kawasan wisata Ketepas ya. Sekarang jam 5 sore sudah ditutup ya untuk kawasan wisata, karena memang hanya sampai jam 5 ya. 3 lokasi dari Waduk Cengklik, terus Waduk Cengklik Park ya, terus ke Cepogo Cis Park sampai ke Ketepas ya, cukup lumayan rutenya. Ya, belanja sayur mayur. Ya, oke, siap. Armandium. Jadi, Ketepas sudah tutup ya. Tutup tadi disuruh keluar karena belum kepada kembali. Kacangnya ya, alhamdulillah finish untuk trip hari ini. Bongkar oleh-oleh.